tampilan sebelah screen ya sebelum memasuki aplikasi. Di sini ada button informasi pengguna. Di sini menjelaskan semua kegunaan dari tombol-tombol yang ada di aplikasi ini. Ini juga bisa diperbesar untuk memperjelas tampilannya. Di sini juga ada info fasilitas ataupun bisa dengar rangkuman dari fasilitas yang ada di spesifikasi negeri atau barang. Lalu di sini kita ada denah sekolah. Nah, sekarang kita berada di posisi halaman depan sekolah sini. Dengan ada radar untuk mempermudah pengguna. Di denah sekolah ini juga kita bisa loncat atau menuju halaman lainnya dengan mengklik tombol ini ya. Button fasilitas sekolah atau highlight berupa fasilitas ada lapangan basket, kantor guru, perpustakaan, restoran, ruang lapet itu dan seterusnya. Di halaman depan ini terdapat teks halaman penjelasan bisa dibilang. Untuk ini halaman parkir motor depan untuk siswa maupun orang tua. Dan ada teks juga mengenai informasi setelah ini dilakukan. Ini juga tahan memparkir motor. Nah, di sini ada beberapa button yang bisa digunakan. Yang pertama ada tombol minimize untuk perkecil tampilan layar. Ini ada untuk perusahaan tampilan secara manual menggunakan item yang menghadap atau layar mengarahkan layar ke atas dan ke bawah, lalu ke kiri juga, ke kanan. Dan di sini ada tombol mengarahkan layar ke kanan secara otomatis 360 derajat. Begitu pula juga sebaliknya. Oke, kita lanjut ke masuk ke halaman sekolah. Nah, di sini kita sekarang berada di gerbang utama sekolah, di gerbang di mana misalkan kita menyalakan halaman depan sekolah, kita akan di sini akan muncul satu tombol yaitu kembali ke halaman depan sekolah. Itu bisa dibilang tombol home. Oh ya, untuk di tengah ini juga tombol mulai dan pause untuk himne dari sekolah sekolah di tengah. Buat bangsa dan negara, jaya terus SMK Negeri 2 Tabanan. Ke ruang tata usaha, wakase, dan kepala sekolah. Di sini ada jalan menuju halaman upacara atau titik kumpul. Coba kita sebentar sih. Titik kumpul. Oke, di sini ada ruang kelas 2. Ada ruang lab 1 IT-nya, ruang di lantai 2. Di sini juga ada ruang lab 2 IT. Oke, coba
mencoba menuju ke sini, biasanya uang kelas nanti dua. Untuk yang pertama di sini akan menuju Watten, menuju kelas nanti dua lainnya, karena ruangan kelas yang di sini terdapat dua kelas. Oke, ini tombol kembalinya. Oke, kita juga bisa langsung menuju ke taman lain dari fasilitas sekolah. Kita coba ke perpustakaan. Oke, ini tempat perpustakaan ya. Bisa di minimize. Ini untuk tampilan denah. Tampilan denahnya kita coba untuk loncat ke halaman yang paling akhir. Kalau menuju, nah ini ada kantin, ada pintu belakang sekolah, di sini ada teks informasi, halaman SD Negeri 2 Batamu. Beberapa tampilan untuk ruangan kelasnya. Untuk kembalinya. Oke. Mungkin segitu untuk beberapa fitur dari aplikasi virtual tour yang kami sudah terbangun ya Pak. Alhamdulillah sekalinya. Sekian dan terima kasih.